Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayora Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi, atau larangan di kamar mandi. Dimana jika hal tersebut dilanggar, maka dipercaya akan bisa membuat Anda ketiban sial, termasuk di dalamnya seret rezeki. Lantas, apa sajakah larangan-larangan ketika Anda berada di dalam kamar mandi? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Tahukah Anda bahwa di dalam rumah kita terdapat 4 faktor inti yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima? 4 faktor inti tersebut antara lain adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan terakhir yang juga tidak kalah pentingnya yaitu kamar mandi. Bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi, kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari dalam rumah. Bahkan kamar mandi sendiri juga dipercaya menjadi sumber dari energi yin atau energi yang bersifat dingin, di mana hal tersebut dapat mengundang berbagai hal yang mengandung unsur negatif. Berikut, larangan di dalam kamar mandi yang membuat Anda ketiban sial apabila dilanggar. 1. Jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Jika di dalam kamar mandi ada air yang senantiasa menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran yang rusak, ember yang bocor halus, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka hendaknya hal tersebut langsung diperbaiki, dan jangan biarkan terlalu lama. Air yang menetes atau merembes dalam kamar mandi, menurut orang kuno zaman dulu adalah simbol dari kerezekian yang akan selalu saja habis, bahkan tidak akan pernah terkumpul. Anda akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana Anda harus selalu mengeluarkan uang. Misalnya saja ada banyak kondangan, barang-barang yang tiba-tiba saja rusak dan minta diservis, dan lain hal sebagainya. 2. Jangan membiarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Sebenarnya kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang bisa mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari, dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada waktu malam hari. Jadi intinya adalah, usahakan agar kamar mandi Anda tersebut harus selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi sendiri memiliki energi dan aura yang bersifat dingin, dan jika ditambah dengan kondisi pencahayaan yang gelap, maka kamar mandi tersebut bisa berubah menjadi tempat bagi berkumpulnya para entitas negatif yang tak kasat mata. Akibatnya, hawa yang mereka hasilkan dari kamar mandi yang gelap tersebut akan bisa membuat Anda menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. 3. Jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Bersiul ataupun bernyanyi di kamar mandi, terutama pada waktu malam hari, sudah menjadi mitos bahwa hal tersebut mampu untuk mengundang kehadiran makhluk halus. Hal ini juga berkaitan bahwa kamar mandi adalah tempatnya bagi para setan dan entitas bangsa jin yang bersifat negatif. Dan jika dilihat dari sudut pandang secara medis, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi memiliki dampak yang negatif bagi kesehatan para penonton setia Mayora Media. Ketika Anda melakukan hal tersebut, maka secara tidak sadar, sebenarnya Anda sudah menghirup banyak bakteri dan virus yang terdapat di tempat tersebut. Sehingga, ketika kondisi imunitas tubuh lagi tidak fit-fitnya, maka Anda akan mudah sakit, yang kemudian akan dapat mengganggu kualitas pekerjaan Anda semua. 4. Jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan lain sebagainya yang sudah habis. Bagi sebagian orang, mereka terlalu malas untuk membuang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis. Sehingga, di dalam kamar mandi tersebut ada banyak sekali wadah, atau plastik sacetan kosong yang sudah tidak berguna.
mungkin secara sekilas, Anda akan menganggap bahwa hal itu biasa saja bahkan wajar. Namun pada umumnya, secara energi, barang-barang yang sudah tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah, yang secara perlahan namun pasti, akan dapat membuat kerezekian Anda menjadi macet, dan tidak mengalir. 5. Jangan membuat kamar mandi, yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur, dan juga ruang tamu. Jika rumah Anda memiliki kamar mandi dalam kamar tidur, maka sebaiknya perhatikanlah posisi pintunya. Pintu kamar mandi dalam yang bisa terlihat dari tempat tidur, dipercaya akan dapat memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, yaitu berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari yang ringan, sampai pada yang berat. Kemudian apabila pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, jika dilihat menurut ilmu Feng Shui, hal tersebut dikatakan akan bisa menolak rezeki yang akan datang. Bahkan, hal tersebut juga akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk tertentu, seperti hendak meminjam uang tanpa ada niatan untuk mengembalikan, dan hal lain sebagainya. Bila posisi pintu tersebut memang sudah demikian adanya, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara memberi penyekat ruangan, sehingga pintu kamar mandi tersebut akan dapat terhalang dari pandangan Anda. 6. Jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet di kamar mandi adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga otomatis energi di tempat tersebut akan bersifat buruk dan bersifat negatif. Lantas jika ada cermin yang memantulkan bayangannya, artinya energi negatif tadi akan menjadi dua kali lipat bersifat negatif. Hal ini tentu saja akan menjadi tidak baik bagi keberuntungan Anda, bahkan juga dikatakan akan dapat melipat gandakan kesialan. Posisi dari cermin kamar mandi juga harus diusahakan agar tidak terlalu tinggi. Hal itu karena cermin yang hanya memantulkan bayangan kita sebatas leher ke atas, dipercaya hanya akan membawa berbagai nasib buruk kepada orang yang sering menggunakan cermin tersebut. Dan untuk pengetahuan tambahan, dimanapun Anda hendak memasang sebuah cermin, tolong jangan sampai cermin tadi berhadapan dengan cermin ataupun permukaan benda lainnya yang bisa memantulkan bayangan dari cermin tersebut. Dan jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja Anda telah membuat sebuah portal untuk menuju ke dimensi alam gaib. 7. Jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di dalamnya. Kamar mandi walaupun secara kasat mata terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotor. Sehingga, akan sangat tidak pantas jika di dalamnya, kita meletakkan benda-benda yang dianggap suci, menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Apabila Anda melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung Anda sudah melakukan penghujatan kepada apa yang selama ini Anda yakini. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, pada tahapan yang paling parah, hal tersebut akan bisa menyebabkan kualat di sepanjang sisa kehidupan Anda. 8. Jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Apabila Anda memiliki kebiasaan yang demikian, maka sebaiknya jangan lakukan hal itu mulai dari sekarang. Menggantung baju kotor di dalam kamar mandi selain bisa menjadikannya sebagai sarang nyamuk, juga akan membuatnya menjadi tempat favorit dari para setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti misalnya patung, boneka, lukisan, hingga pakaian kotor yang digantung, bahkan permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam, juga tidak akan luput menjadi tempat kesukaan mereka. 9. Jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini memang terkhusus hanya bagi para kaum wanita saja. Bila Anda sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang masih ada noda darahnya di kamar mandi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi para sosok jin penjilat darah. Sosok jin penjilat darah biasanya mengambil wujud seperti sosok kuntilanak, bahkan ada pula sosok tersebut yang berjenis kelamin laki-laki. Namun apapun itu jenis kelaminnya, yang menjadi ciri khas mereka adalah lidah mereka yang menjulur panjang. Jika hal ini terjadi, maka tidak hanya kamar mandi Anda saja yang menjadi angker,
namun juga akan merambah ke seluruh rumah. Dan akibatnya, ketenangan Anda dalam hidup dan mencari nafkah, otomatis, akan menjadi sangat terganggu akan hal itu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.